Oke guys, saya perkenalkan cara untuk merawat burung jalak. Ini dia guys, saya akan perlihatkan sama kalian. Ini ada burung saya, ini sudah jinak. Namanya jalak jake. Namanya jake. Jake. Ini namanya jalak jake guys. Ya, diperlihatkan. Nah, ini sudah jinak guys dan bisa berbicara. Ya lumayan lah, sudah hampir 7 bulan. Cekek. Nah, ini guys, ya. Ya lumayan. Ini akan bisa merapatkan diri. Ya, jadi saya akan perlihatkan lagi burung saya yang kedua. Ini dia guys, saya akan perlihatkan. Sudah saya gunakan dia di belakang ya guys ya. Nah, ini juga ya, banyak ayam lah ya. Nah, wow, lumayan banyak lah. Ya, ah, ini dia guys. Ya, tengok. Ah. Ups. Ah, ini namanya ya. Ah, burung balang ya. Ini dia ada 3 ya. Ini dia. Ah. Saya perlihatkan lagi guys. Nah, saya akan buka kacanya guys ya. Bentar ya. Ups. Nah, agak merepotkan diri juga lah ya. Nah, ini dia guys. Nah, tengok guys ya, lumayan. Nah, ini makanannya guys ya. Nah, tengok lucu. Ini akan bisa ya kudangkan di sini. Ini ada burung satu lagi ya. Nah, ini dia guys. Ya. Nah. Oke. Nah, jadi kalau ada yang niat, tapi saya jual juga, tapi ya biar apa anunya dulu, biar bertelur dulu ya. Nah, ini dia guys. Saya akan perlihatkan lagi, ini dia anak ayam ya, ini ada bebek ya, bebek ya, lumayan. Nah, ini dia ya. Jadi saya perlihatkan lagi budidaya peternak ikan ya. Ini dia ikan. Nah, ya lumayan juga banyak lah ya, campur ikan di dalam. Ada ikan mas, ikan bawang, semuanya lah, segala macam. Sudah jumbo ya, mungkin mereka nggak keluar lagi ya. Nah, ini lagi saya akan perkenalkan lagi guys. Nah, ini ada ya tempat lele jumbo. Nah, ini tempat lele jumbo ya, saya akan coba kasih keluar mereka ya. Nah, itu lah, udah mulai anu-anunya ini. Nah, itu guys. Kejam juga mereka lah ya guys ya. Ini. Mereka sudah mulai akan keluar guys. Nah. Ini kolam ikannya. Ya. Jadi perkenalkan di channel saya ya, Herman Susanto Hulu. Di subscribe dan di like juga ya. Dan klik lambang loncengnya. Oke, sekian dan terima kasih ya. Salam sejahtera. Bye.